3 kebiasaan kucing yang mendatangkan rezeki. Halo dan selamat datang di Kucing Moleo. Memelihara kucing di rumah ternyata dapat mendatangkan rezeki bagi si pemeliharanya. Ada perilaku tertentu sebagai tanda rezeki akan datang menghampirimu melalui kucing tersebut. Namun, setiap rezeki dan keberuntungan selalu datang dibarengin dengan usaha dan doa terus-menerus kita lakukan. Tahukah kamu, 3 kebiasaan kucing ini sering kali kamu jumpai? Jika kamu menemukan tanda-tanda seperti ini, maka disarankan segeralah pelihara hewan ini di rumah. Rezeki dan peruntungan memang menjadi rahasia Tuhan. Namun, setiap manusia yang hidup di dunia ini sudah mempunyai rezeki masing-masing. Jadi apa saja tanda-tanda kebiasaan kucing tersebut? Berikut ini adalah 3 tanda-tanda rezeki akan datang melalui kucing. Dikutip dari kanal YouTube, berikut 3 kebiasaan kucing yang dapat mendatangkan rezeki bagi si pemeliharanya. Satu, seekor kucing yang melahirkan di rumah kamu. Sebagian orang akan merasa jijik jika ada kucing melahirkan di rumahnya. Bahkan tak jarang mereka akan membuang kucing itu ke tempat yang jauh dari jangkauan rumah mereka. Perlu kamu tahu, mengapa kucing itu memilih melahirkan di rumah kamu? Seharusnya itu adalah pertanda baik bagi kamu karena akan mendapatkan rezeki. Dua, dipelototi kucing sampai 4 menit. Jika kamu dipelototi kucing selama 4 menit karena terpesona melihat kamu seperti malaikat, maka ia meminta Tuhan untuk memberikan rezekinya kepada keluarga kamu. Namun banyak yang tidak sadar bahkan akan mempelototi kucing balik lalu mengusirnya dari hadapannya. Jika kamu menjumpai kucing dengan tingkah seperti ini, berilah hadiah kecil dengan mengelusnya. 3. Kucing yang menuju ke arah kamu saat kamu sedang makan. Apa yang terlintas di pikiranmu ketika ada seekor kucing mendatangimu ketika kamu sedang makan? Apakah kamu terganggu? Kamu merasa risih? Atau bahkan kamu merasa jijik? Jika melihat ini, seharusnya kamu bersyukur. Kucing tersebut akan memberikan tanda bahwa dalam waktu dekat Tuhan akan memberikan rezeki kepada kamu sekeluarga dan berilah kucing itu makan. 6. Mulai sekarang bersyukurlah jika kamu mendapati tanda-tanda tersebut dan berikan respon terbaik kamu dengan penuh cinta kepada kucing tersebut. Itulah 3 kebiasaan kucing yang dapat mendatangkan banyak keberuntungan dan rezeki, sehingga hewan ini wajib kamu pelihara di rumah. Kucing mungkin saja hanya sebuah tanda agar kamu bisa lebih menyayangi makhluk Tuhan ini. Tentunya, rezeki yang akan didapat harus melalui kerja keras, ikhtiar, dan doa. Semoga tayangan video ini bermanfaat ya, selalu sayangi kucing yang ada di sekitar kamu. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video menarik lainnya.
Terima kasih sudah menonton video ini, bagi kamu yang sudah sampai akhir video ini selamat, kamu beruntung berkesempatan memenangkan sebuah hadiah pet cargo. Sebelumnya like video ini dulu ya, yuk di like sekarang 1, 2, 3. Terima kasih sudah like ya, bagi kamu yang mau ikutan, bagaimana cara ikutan kuis ini, klik link di sudut kanan atas video ini ya.